Assalamualaikum dan selamat petang . Kali ni kita akan cuba menawan Bukit Tabur di kawasan Gombak ni, Selangor, Malaysia. Kepada yang perlu dibuat adalah terpapar di skrin ini, color black smartphone dengan drone yang perlu di collaborate sekali supaya tidak apa tertinggal lah. Radio komunikasi tidak telah terputus macam tu. Sekarang kita mula ingin menawan sasaran kita di sana, ya, Bukit Tabur. Di arah belakang ni, rumah saya di sebalik bukit itu. Saya banyak kali mencuba menawan sebuah Bukit Tabur ini dengan menerbangkan drone. Apa yang ada di atas, jom kita lihat. Ini saya menebang daripada Sungai Cincin Gombak menuju ke sana. Banyak kali juga saya survey tempat ni dekat 1 bulan lebih mencari spot untuk viewpoint untuk melihat situasi di puncak ini, kerana di bawah ni banyakkan pokoknya tinggi-tinggi, so jadinya tidak mudah untuk dikawal ke drone ni sekiranya sampai di tempat yang kita sasarkan. Okay, ketika ini tidak menyedari angin yang kuat. Terlebih pada ketinggian, buat target kita untuk menerbangkan 420 meter paras tinggi, paras launcher. Sedang mencuba dan sambil itu men-setting sikit dengan cahaya ni, kerana bila keadaan saya buat rakaman, saya punya skrin akan jadi gelap, saya agak sukar untuk mengawal pencahayaan ni. Itu sebab terwujudnya smart controller daripada DJI. Ini kita tak menggunakan remote DJI, kita menggunakan remote RC N1 tak silap namanya. Dengan mencuba ni untuk menawan dan mengambil shot-shot yang agak menarik ni, tak pernah dibuat orang. Mungkin ada yang dibuat tapi tidak disiarkan di dalam mana-mana laman sosial. Kita rasa betul hari ini untuk mencuba dan melihat situasi pergunungan ni, bukan gunung ni, bukit ni, Bukit Kapur. Penerbangan di kawasan Bukit Kapur ni, ya, ni kawasan ni kalau orang pantai timur mesti mengenali ni sebagai tanda laluan untuk pergi dan pulang ni. Di Bukit Tabur ni agak menarik, dia nampak shot Bandar Raya Kuala Lumpur di belakang bukit wujudnya. Tapi alangkah malangnya semi drone tak berapa laju. Kalau dia laju mungkin lebih menarik gambaran shot ni, gambar wide. Kita cuba dah menghampiri paras ketinggian daripada 450 meter dari tempat launcher, bukan daripada ukuran daripada ketinggian daripada GPS. Kalau ikutkan ketinggian GPS, kita dalam kedudukan dalam 95 meter maximum flight altitude reached. Ini kalau dinaikkan drone mengikut ketinggian daripada contohnya dari ketinggian mana tempat dia launch. Kalau anda di tinggi bukit 6000 meter, anda masih lagi boleh terbang lagi drone. Kalau anda duduk di Gunung Everest, tempat yang selamat, anda masih boleh menebang sebab dia tak mengikut altitude ketinggian pack udara, pack laut, ukuran daripada paras laut. Begitu. Ini sekarang kita dah sampai ketinggian yang maksimal. Sambil melihat, saya tak berani untuk mendekat gunung ini kerana sekiranya berlaku kemalangan, almarhum lah kita punya drone. Kita sudah kira misi yang agak selesai ni. Kita cuba dalam satu bateri ni untuk buat satu konten Bukit Tabur ni, dia agak susah ni. Selalunya saya daripada sini sampai ke serpan sana untuk mendapat shot-shot di Bukit Tabur. Di belakang ni kita ambil gambar daripada daripada atas 90 darjah untuk dapat gambaran ni, menarik sekali di puncaknya.
Kita dulu ada juga merancang untuk meletak satu alat dipanggil APRS, pemancar ulang APRS digital di atas, tapi disebabkan tiada kertas kerja dan apa tu nama tu kena consign untuk diletakkan repeater atas, makanya tak dapatlah kita nak teruskan untuk membuat navigasi sistem GPS APRS begitu. So, jadi penerbangan kita melihat suasana ni, waktu ini saya kehilangan pemetik api, teman-teman. Mau ditambah oksigen tapi tidak dapat kebenar. Tak dapat, maka kita hanya duduk sajalah. Gigit sajalah itu puntung. Nak buat macam mana kan? So, keadaan sini saya tengah mengcalibrate kompas smartphone. Sebab saya punya apa itu? Kompas saya dah calibrate, tapi tiba-tiba saya letak remote saya di atas saya punya laptop, dia terkena elektromagnetik, dia kompas ni lari saya terpaksa calibrate. Ini tengah melihat tapi tak melihat sehabisnya. Melihat suasana di Bukit Tabur ni, dia umpama macam sebuah bread dish Bukit Tabur ni. Itu tanggapan saya, orang lain lain lah cerita. Ya, di balik hutan terus ke bandar ni. Kalau kita boleh je terus. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Kita ikut saja jalan di ni, sebab ni kawasannya agak tinggi, kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi sebaik saja saya pulang. Itu angin turbulent banyak sekali berlaku di tepi bukit. Maximum flight altitude reached. Untuk ni kena kekuatan mental untuk mengawal dan jangan panik. Kalau anda panik, mungkin tak berapa ya nak terlambat drone ni. Itulah risikonya kalau kita menerbang yang agak tinggi ni, bateri pun menjadi satu faktor Ini terpaksa saya buat speed mode untuk mengala ke depan supaya saya dapat menurunkan drone dengan lebih cepat. Dia tidak dapat menurunkan drone lebih cepat, cuma nak melintasi bukit tu supaya saya dapat ruang untuk mendarat. Ya, di depan saya ialah UIA Gombak University Islam Malaysia. University Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, di kawasan Gombak. Di UIA ada dua, satu lagi di Kuantan, satu lagi di UIA Gombak. Ok, saya sedang mencuba ni, angin agak kuat ni. Saya ada masa lagi 7 minit lagi untuk penerbangan, dah mengurang sampai 6 minit. Banyak juga angin ni, saya terpaksa boost mode pada sport mode. Bila dah sampai satu paras yang selamat, boleh saya gunakan normal mode dan men-setting kembali dia punya return to home kepada paras yang lebih selamat. Contohnya saya akan pindah kepada 120 meter paras launcher, paras tempat berlepas dia tak ada paras untuk GPS. Kalau ikutkan ukuran GPS saya, ukuran ketinggian ni lain ni sebenarnya, sebab dia di pinggir-pinggir bukit ni kawan-kawan. So bila saya buat sport mode, GPS akan berkurangan sebab gelombang daripada ESC menghasilkan AC kepada motor brushless tapi sebelum membuatkan penerbangan seperti ini, anda kena mahir dulu kena mahir segala interface interface home. Apa yang perlu dibuat, apa yang tidak perlu dilakukan. Sekarang ni signal saya dah makin berkurangan ni kerana saya terbang agak rendah ni. Tak rendah, tapi jauh tu dia nampak rendah tau. Saya hanya dapat viewpoint sebenarnya di atas bukit saja. Yang bawah bukit tu, separuh bukit saya tak dapat. Itu sebab saya punya signal radio komunikasi remote dengan drone berkurangan. Tapi alhamdulillah setakat ni masih lagi terkawal keadaan menerbangkan. Selepas sampai tempat yang selamat ni, bateri ni agak kritikal Kalau dinasihatkan kalau dia paras 50% bateri baik
Return to home eh. Ini tadi saya return to home pada paras bateri pada 70%. Anda tengok dan saksikan bateri saya sampai ke tempat di mana di launch, berapakah baki terbang. Anda mungkin agak ketakutan ni, agak panik. Saya dikira ni berani berkorban ni kalau sekiranya berlaku apa-apa ni. Saya mencuba okay, mencari keadaan yang tempat yang gua kata selamat lah untuk buat runway. Sekarang saya dah menetapkan kepada normal mode pada kelajuan yang 30 lebih 35 km/jam. Sekarang saya terus akan mengaktifkan RTH kali kedua untuk ni biar dia bergerak sendiri eh. Okey, saya sudah mengaktifkan sebab saya dah cepat-cepat tadi mengaturkan interface-nya kepada parameter dia 120 eh. Kalau kita tak menukarkan bila dah dekat ni, bila ada masa dia force landing, menghampiri force landing, dia akan naik lagi RTH. Kalau anda menetapkan 500 dengan kadar bateri yang agak rendah, mungkin dia akan naik 500 sampai atas bateri sudah habis. Tapi still lagi fly, dia kira ada safety fly, kira ada reserve power dia lah. Tapi jangan berharap sangat ya. Kalau dah keadaan macam ni, baik pulang je. Tapi misi saya dah tercapai ni oleh ke menawan Bukit Tabur eh, menuju ke Bukit Tabur. Alhamdulillah ni dah sampai, saya dah tenang. Tapi apabila saya melihat di atas eh, itu drone ya, dia terbang tersengguk-sengguk eh. Dengan kadar bateri begini di bawah paras 20%, drone jalan tersengguk-sengguk. Anda macam umpama ada plug, ada mobil sebuah kereta, plug dia ada 3, ada 4, tapi antara satu plug dia mungkin sudah mati. Begitu rupanya. Tapi kalau di gambaran daripada drone ni memang tak nampak, pasal dia dah absorb dia punya getaran tu. Badan saya melihat daripada bawah agak menyeram eh. Satu pelajaran yang saya dapat eh, untuk dapatkan kuasa reserve dia. Walaupun dia dah dapat signal tambahan bateri penerbangan, tapi dia masih lagi tersengguk-sengguk. Saya tak tahu apa yang dia panggil eh. Dia sebo dia ke apa, apa panggil lain. Okey, saya dah selamat ni. Dah selamat dengan keadaan bateri dengan low ni. Ini lepas saya turun, saya tak boleh langsung charge ni. Saya mungkin kena sejukkan bateri dalam mengambil masa 1 jam eh. Kalau bateri panas terus simpan dalam bank, dia tidak akan menyejukkan bateri. Dia bahan bateri akan terkumpul dalam tu. Okey, saya dah sampai di kawasan lokasi tempat saya terbang untuk bersedia untuk berakhiri apa konten hari ini, menjelajah di Bukit Tabur eh. Melihat kerana ini drone mini DJI Mini Mavic Mini 2. Tidaklah seberapa lama yang boleh terbang di atas. Alhamdulillah drone selamat sampai. Saya landing di atas tangan kerana semak-semaknya sini agak tinggi juga ni. Okey, alhamdulillah dapat. Okey, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Lihatlah footage yang dari rakaman DJI ni.